Halo, perkenalkan nama saya Saiful Kurniawan Aprilianto dari kelas Sistem Informasi 16B. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi SES tentang garis kemiskinan menurut kabupaten atau kota tahun 96 sampai 2017. Tapi di sini ada sedikit kesalahan dari BPS-nya. Dari 96 langsung 99 langsung 2002. Sumber datanya dilihat dari BPS Jawa Tengah. Metode penghitungan konsep sudah ada tertera di sini. Bisa dibaca selengkapnya di jateng.bps.go.id. Di sini sudah lengkap. Ada rumus-rumus penghitungannya juga. Tapi sayangnya di laptop saya nggak bisa nampil rumusnya. Ini data yang saya pakai. Langsung ke aplikasinya aja. Ini tampilan aplikasi. Langsung coba hitung dari tahun 2002. Saya paskan dulu. Ya, dari tahun 2002 langsung kita masukkan angkanya ke aplikasinya satu per satu. Satu, lima, empat. Satu, satu, satu. Ini periodenya hanya bisa maksimal 10 periode karena ruangnya nggak cukup. Dan aplikasinya juga sehari, cuman bikin sehari. Kurang dua lagi. Maaf, ada salah ketik dikit. Iya, satu lagi. Oke, langsung kita pencet hitung dan akan muncul hasilnya otomatis. Ini nilai pemulusan alfa 0,1, 0,5 dan 0,9. Nilai kesalahan juga alfa 0,1, 0,5 dan 0,9. Kuadrat nilai kesalahan juga sudah langsung muncul. Di jumlahnya juga sudah langsung terhitung dan otomatis menampilkan nilai MSE. Sekarang tinggal di reset. Sudah kosong. Terima kasih sudah menonton. Source code saya upload di GitHub saya di sini. Bisa di-download. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.